Cina tu makin dah. Tapi Cina Melayu buat terawih untuk imannya, untuk bilangnya, untuk berapa, untuk makmum. Ada tak kerti mengenai ini? Dia terawih, dia dulu. Ini benda-benda pelik. Kalau atas dunia ni orang yang ada tujuh kalau benda pelik, dia benda syiat, tabuh lagi sekarang dia kelapa. Itu ada Melayu tak kerti Islam. Siapa kau marah-marah? Dan seorang baru ni ketua pemuda UMNO nak turun pandai lah nak royak mengenai negara Islam. Dalam seminggu lepas kesatuan India Muslim nak turun pandai juga nak royak cerita cakap kasar daripada Datuk Arum di tengah ni. Datuk Arum kena marah kerana cakap kasar dari awal sebut UMNO tu budak-budak. Nak royak beri cakap kasar tepat kasar kena kasar tepat lembut kena lembut. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi SAW waktu Nabi dikhianati oleh Yahudi Bani Quraizah, bacalah sejarah yang ketemu mereka. Tapi Damon tak baca sejarah ni masalah. Sejarah Roosevelt baca, sejarah Shakespeare baca, sejarah Abraham Lincoln baca, sejarah Joe Bush baca, sejarah Nabi Muhammad tak tahu. Waktu Nabi Muhammad, waktu Yahudi Bani Quraizah dikhianati, apa nama, mengkhianati Nabi Muhammad SAW setelah berlaku perang Khandaq. Waktu Nabi mula-mula sapa di Belinu hari itu, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Khaybar apa ni, Quraizah baik, Ghatfan baik, apa namanya, Quraizah, Bani Nadir dan sebagainya. Nabi buat perjanjian, kalau mu kena langgar perang, aku sokong. Dan kalau aku kena perang, mu kena sokong. Ya, naam, yes. Tapi bila mari puak-puak Ahzab langgar Madinah, Bani Quraizah di antara golongan Yahudi yang khianat. Kerana Abu Sufyan beritahu kepada Bani Quraizah, hei Bani Quraizah, puak-puak kami mari bawa mari duit banyak, bawa mari kuda banyak, alat perang, bawa mari pedang banyak. Musyarakat Muhammad boleh apa? Musyarakat Muhammad ni miskin, yatim piatu, duit tak ada. Sokong aku boleh, aku piti, aku beri subsidi, aku beri duit ehsan, apa semua sekali. Yahudi kata ya juga. Baik, dia pakai nak jadi dengan Nabi. Bila kena nak Nabi dengan Nabi, sebetulnya dalam perang Ahzab ni, kira-kira yang benar Nabi, orang tu balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, Nabi kata, mari kita pergi ajar Bani Quraizah. Waktu Nabi sapa di perkampungan Quraizah, Nabi kata apa? Ya ikhwan al-qiradah. Hei puak-puak kerah. Bacalah sejarah. Ya ikhwan al-qiradah. Hei anak-anak kerah. Kasar apa lembut mereka kerah. Kalau Nabi sebut kerah kepada orang, apa salahnya yang Allah sebut budak-budak pada amin lelaki talewan? Apa tak pandai sungguh.